Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Baiklah, hari ini saya, Cikgu Zura Zahrin, ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu lagi bentuk kata, iaitu kata majmuk. Kalau dekat Malaysia, kita ada masyarakat yang berbilang kaum dipanggil masyarakat majmuk. Kata majmuk apa pula? Sebelum kita teruskan pelajaran, kita berhenti rehat dahulu. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu janjikan tadi, hari ini kita akan belajar kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah proses merangkaikan dua perkataan atau lebih yang membawa makna yang tertentu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang kata majmuk dan contoh-contoh kata majmuk, apa kata kita lihat dahulu ciri-ciri kata majmuk. Baiklah murid-murid, ciri-ciri kata majmuk yang pertama, mestilah dieja terpisah. Walaupun kata majmuk ini bertindak sebagai satu unit. Apa yang dimaksudkan dengan satu unit? Apabila dalam penulisan kita akan mengira kata majmuk sebagai satu perkataan walaupun ejaannya mengandungi dua perkataan. Selain itu, perkataan ataupun kata majmuk yang terhasil tidak boleh diselitkan ataupun disisipkan dengan unsur yang lain. Maksudnya, antara dua perkataan ini tidak boleh diselitkan di tengah-tengahnya dengan kata hubung, kata sendi dan sebagainya. Mari kita lihat contoh yang berikut. Mari kita lihat contoh ini. Contoh yang pertama, kerusi malas. Kerusi malas ialah kata majmuk kerana tidak dapat disisipkan ataupun diselitkan unsur yang lain. Contohnya apabila kita selitkan unsur kata hubung yang, kerusi yang malas tidak menjadi perkataan, dia akan menjadi klausa. Contoh yang kedua, pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk bukan kata majmuk kerana kita dapat menyisipkan ataupun menyelitkan unsur lain. Contohnya, kita boleh selitkan kata hubung dan akan jadi pinggan dan mangkuk. Jadi, pinggan mangkuk bukanlah kata majmuk. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan melihat bentuk-bentuk kata majmuk yang lain. Baiklah murid-murid, terdapat tiga bentuk kata majmuk. Yang pertama, kata majmuk bebas. Yang kedua, kata majmuk istilah khusus. Dan yang ketiga, kata majmuk hiasan. Selain daripada tiga bentuk ini, kita juga ada kata majmuk mantap. Hari ini kita akan pelajari kesemua bentuk kata majmuk ini. Baiklah murid-murid, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk kata majmuk, kita akan pelajari bentuk-bentuk kata majmuk itu. Okey, yang pertama, kita akan belajar kata majmuk bebas. Apa itu kata majmuk bebas? Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baru dan ditulis secara terpisah. Contoh yang cikgu beri di sini. Yang pertama, kapal. Kapal yang seperti kita tahu ialah kenderaan yang digunakan di atas air. Dan perkataan yang kedua, terbang. Yang membawa maksud kata kerja perbuatan terbang. Apabila kita menggabungkan dua perkataan ini, akan menjadi satu kata majmuk yang baru, iaitu kapal terbang, iaitu kenderaan yang digunakan untuk membawa penumpang dari satu tempat ke satu tempat menggunakan medium udara. Baiklah murid-murid, contoh yang kedua, contoh cikgu bagi, air. Air ialah keperluan asas manusia untuk minum, mandi, memasak dan sebagainya. Dan kata dasar yang kedua ialah terjun. Kata kerja perbuatan terjun. Apabila cikgu menggabungkan dua perkataan ini, akan menjadi satu perkataan baru, iaitu air terjun, yang menunjukkan tempat untuk kita berkelah dan mandi manda. Seterusnya, contoh kaki, salah satu anggota dalam tubuh badan kita. Dan yang kedua, tangan. Sama juga, salah satu anggota dalam tubuh badan kita. Apabila digabungkan menjadi kaki tangan, maksud pekerja ataupun staff dalam sesuatu organisasi ataupun syarikat.
Selain itu, kata majmuk bebas juga membawa maksud gelaran. Contohnya, Perdana Menteri, Duta Besar, Raja Muda, Guru Besar, Profesor Madya dan sebagainya. Ini juga dikira sebagai kata majmuk bebas dan dieja terpisah. Baiklah, kita teruskan pula dengan kata majmuk istilah khusus. Apa pula kata majmuk istilah khusus ini? Mari kita lihat contoh berikut. Kata majmuk istilah khusus ialah kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata yang digunakan untuk merujuk istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang. Biasanya kata majmuk istilah khusus ini digunakan dalam bidang sains, matematik dan geografi. Contoh-contoh kata majmuk istilah khusus ini, contohnya dalam bidang geografi, keratan rentas, garis pusat. Dalam bidang sains, garis lurus, tabung uji, telefon dial terus. Dalam bidang matematik, jangka lukis dan sebagainya. Ini hanyalah sebahagian saja daripada contoh-contoh kata majmuk istilah khusus. Baiklah, yang ketiga ialah kata majmuk kiasan. Kata majmuk ini terdiri daripada rangkai kata yang terhasil daripada simpulan bahasa. Sebahagian besar simpulan bahasa bagi bahasa Melayu adalah dalam bentuk kata majmuk. Contoh-contoh seperti di bawah, seperti cepat tangan, pilih kasih, buah hati, senyum simpul, duit kopi, batu api, panjang tangan, ringan tulang, kaki bangku dan sebagainya. Ada banyak lagi simpulan bahasa dalam bahasa Melayu dan kebanyakan simpulan bahasa ini adalah kata majmuk kiasan. Baiklah, kita teruskan pula dengan kata majmuk apa agaknya? Kata majmuk mantap. Apa kata majmuk mantap ni? Kata majmuk mantap ialah sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya telah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh walaupun sebenarnya terdiri daripada dua kata dasar. Perkataan tersebut tetap dieja rapat dan tidak terpisah. Ada terdapat 15 kata majmuk yang telah mantap seperti contoh yang cikgu tunjukkan di sebelah. Setelah kita pelajari bentuk-bentuk kata majmuk, kini kita akan belajar penggandaan dan juga pengimbuhan kata majmuk. Kita mulakan dengan penggandaan kata majmuk. Penggandaan kata majmuk hanya melibatkan unsur pertama sahaja. Contohnya, jalan-jalan raya, suku-suku kata, alat-alat tulis, timbalan-timbalan pengarah. Tetapi penggandaan kata majmuk yang terdiri daripada simpulan bahasa dan juga bentuk yang telah mantap melibatkan penggandaan keseluruhan kata majmuk itu. Contohnya, buah hati, buah hati. Kaki bangku, kaki bangku. Pesuruh jaya, pesuruh jaya. Warga negara, warga negara dan sebagainya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pengimbuhan kata majmuk. Kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Baiklah, pengimbuhan kata majmuk terdapat dua bentuk. Yang pertama, apabila kata majmuk itu menerima imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran sahaja, kata majmuk itu tetap dieja terpisah. Contoh yang cikgu nyatakan, yang pertama, kata majmuk campur aduk menerima imbuhan ber, tetap dieja terpisah, bercampur, jarak, aduk. Yang kedua, ambil alih menerima imbuhan meng, tetap dieja terpisah, mengambil, jarak, alih. Dan contoh yang ketiga, daya serap menerima imbuhan akhiran an, tetap dieja terpisah, daya, jarak, serapan. Jadi ingat ya murid-murid, apabila kata majmuk hanya menerima salah satu imbuhan awalan atau akhiran, ejaannya tetap dieja terpisah. Baiklah murid-murid, bentuk yang kedua, apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan dan akhiran serentak ataupun menerima imbuhan apitan.
kata majmuk ini mestilah dieja rapat dan jangan dieja terpisah. Contoh yang cikgu beri, campur aduk apabila menerima imbuhan awalan men dan imbuhan akhiran kan. Apabila dieja, perlu dirapatkan. Contoh mencampur aduk kan. Yang kedua, urus niaga apabila menerima imbuhan awalan di dan akhiran kan, apabila dieja perlu dirapatkan, akan menjadi diurus niagakan. Dan contoh yang ketiga, daya serap menerima imbuhan apitan kean akan menjadi kedaya serapan dan ejaan ini dieja rapat. Bagaimana murid-murid? Sekarang kita dah belajar apa itu kata majmuk. Cikgu harap anda dapat menguasai kata majmuk ini dengan baik. Jadi, untuk menambah kefahaman kamu ataupun penguasaan kamu tentang kata majmuk ini, bolehlah kamu cuba menjawab soalan yang cikgu sertakan di ruangan description di bawah. Jadi, itu sahaja daripada Cikgu Zura Zahrin. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi, cikgu harap anda semua terus bersemangat untuk belajar. Bye. Assalamualaikum.